Diva versus Raja kini bermula. Terimalah pengacara anda, Misha Omar dan Akasha. Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Edisi ke-9 konsert Bitar Tian 2018 malam ni bertemakan Diva versus Raja. Dan awal-awal lagi kita telah mendapat tenaga dan semangat dari persembahan mantap Mami Mas Hidayu. Mami Mas Hidayu, Mami ada nampak saya happy? Saya memang happy tengok Mami menghibur kita tak petas. Saya pun rasa macam nak bergelik tadi. Tipu, profa. Okey, saya nak kongsi sikit maklumat dengan orang ramai. Mami Mas Hidayu telah mula melibatkan diri di dalam pentas hiburan ni sejak daripada tahun 1976 lagi dalam rancangan kanak-kanak katanya Mami. Rancangan apa tu? Ingat lagi ke? Tak ada, tak ada. Bukan. Bukan rancangan kanak-kanak. Tapi pernah mengasah bakat di RTM? Ya betul. Tahunnya bintang RTM. Bintang HMI. Tak ingat tahun bila. Rasanya sama dengan Nora rasanya. Tapi tu rancangan ketiga. Dia juara rancangan ketiga. Tapi mungkin ada kesilapan di situ dan terus buat recording. Jadi bila recording tu tak boleh masuk final lah. Itu bukan kesilapan. Itu takdir. Takdir yang lebih indah daripada. Tapi sebenarnya lebih baik masuk pertandingan kan. Kita lalui step by step kita lagi sukses. Itu takdir kan untuk jadi seorang penghibur lah tu. Betul. Terima kasih Mami. Mami silakan ke meja juri esok lah. Thank you. Dan kita akan terus berkenalan dengan juri kita Akasha. Kenapa rambut awak lah macam ini? Kenapa rambut saya Misha ini? Tak elok rupa awak. Serius? Saya tunggu Misha. For the first time dalam minggu ke-9 ni, hari ni awak tak elok. Sebab itu je nak cakap. Tunggu Misha, dia berdiri tapi tak sampai-sampai. Dalam lama dia tak kuasa dah. Okey tak apa. Okey kita berkenalan dengan juri. Berikan tepukan kemuruan untuk AG Koko. Kedapatkan pakar-pakar. Okey AG bla 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 bla. AG Elite. Oh Adibah dulu. Adibah dulu.